Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia. Ini mau ngetes, ngebandingin dua buah ini, apa yang beda, nanti kita lihat ya. Kebetulan sekalian ngetes itu sudah ada WiFi, Mang Asep sama yang di sini udah dapat WiFi. Tes ini pakai WiFi, pakai YouTube. Terima kasih ke Lut Channel. Ini kita mulai dari yang atas dulu ya. Bentar, saya kencengin. Oh, sebentar sebelumnya. Kabelnya ini pakai OYID QA 222. Terus masuk ke manajemen, sub-nya enggak dipakai. Sub-nya enggak dipakai ya. Ini saya buka aja. Ini sub. Kabelnya pakai marmut yang isi 3 begitu aja. Oke. Nanti bedanya apa kita dengerin sendiri. Ini yang atas. Pindahin saya, nah, sama Mang Asep dipindahin ke bawah. Pindah lagi ke atas, kita balikin lagi ke atas. Yuk, coba ke atas. Bisa juga. Jadi bedakan yang bawah sama yang atas, nanti ketahuan deh bedanya apa. Buka. Dua-duanya dibuka, dikasih lihat aja. Nanti kan katanya hoak lagi kalau enggak. Ya. Oke. Ini dibuka memang Asep nih, supaya ketahuan apa dalamnya. Ini mau di live-in dari tadi enggak bisa aja nih YouTube. Kenapa hari ini ya? Jadi ini kali Pak gangguan. Mau live tuh nggak bisa, kepenuhan nih. Apa jangan-jangan si Rian di belakang sambil itu, sambil jalanin CNC sambil live lagi. Tapi nggak, saya nggak pakai wifi di sini ah. Oke, kita lihat dalamnya. Saya rasa nanti bisa bedain sendiri lah ya di rumah. Apa yang suara yang ini yang atas suaranya kayak apa. Nanti kenapa begitu ya, cari tahu sendiri deh. Nah, ini Twitternya Sungai Neraka, itu woofernya juga Sungai Neraka ya. Ini bisa dikatasin nggak? Nggak bisa ya? Bisa Pak. Bisa yang ini mah. Ya, coba Asep buka yang bawah. Jadi woofernya WS81 Sungai Neraka. Ini lihat sendiri deh tipenya deh. Nah, itu tipenya Sungai Neraka juga. Pak Emir kok pakai komponen murah-murah bisa begitu? Ya berkat punya Mas Agus juga. Oh, ini saya bisa nyalain lampu nih kalau ini. Ah, dalamnya begini. Ya, jadi kita mengganti Dacron dengan bahan seperti itu sekarang. Ayo, Sep, satu lagi. Nanti pemirsa bisa lihat apa yang membedakan dua-dua komponen yang sama. Ini WS81, itu WS81. Ini pun sama. Loh, ininya beda sedikit. Mengkilap, Pak. Mengkilap ya, lebih mengkilap. Nah, apa yang membedakan keduanya? Dua-duanya 1 mili kan?
1 mili kan, ini 2 kali 1 mili. Itu 2 kali 1 mili. Yang membedakan adalah ini Mang Asep udah sediain di sini. Jadi yang atas itu pakai 2 kali 1 mili tasker ya. Yang bawah itu nah, ini yang mengkilap. Ini sebenarnya kabel home audio ini. Mereknya kayaknya nggak usah saya sebut lah, nanti yang jualan belum bayar saya soalnya. Yang jualan belum bayar saya soalnya, ya itu mereknya. Jadi, jadi perbedaannya adalah tweeter yang bawah tuh lebih halus ya, tapi lebih detail. Iya. Kalau yang atas begitu kenceng, galak. 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 Jadi kalau dari sisi itu tinggal kita sendiri yang milih mau yang mana. Ah, Mang Asep nanti di video berikutnya kita coba ini komponen sudah dewasa. 18 plus, Pak. 18 plus ya, 18 plus. Ya, itu kan kok itu kan udah ada tulisannya begitu 18 TH. N. Jadi 18 tahun ya. Nanti kita coba. Saya bingung, saya pikir wah, iya saya beli deh. Tapi waktu saya datang ke sini, loh, kenapa komponen dewasa tapi kok kecil ya? Nanti video berikutnya kita coba itu. Baik pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.